Lautan menutupi sekitar 70% permukaan bumi. Dan ini adalah ruang paling besar yang ditinggali oleh beragam makhluk yang sangat misterius. Sampai-sampai manusia belum bisa menjelajahi 80% lautan karena saking luasnya. Tak heran jika banyak kisah yang menceritakan tentang keberadaan monster bawah laut yang sangat menyeramkan. Salah satunya adalah si hiu Megalodon. Sang hiu pembunuh ini pernah hidup sekitar 20 juta tahun lalu, di mana para dinosaurus raksasa hidup saling memburu. Ia sangatlah besar. Ukuran tubuhnya bisa mencapai 18 meter, lebih panjang dari sebuah bus berukuran besar. Beratnya pun gak main-main, tapi giginya pun gak kalah besar. Panjangnya bisa mencapai 18 cm. Hal ini bisa dilihat dari salah satu temuan fosil yang didapatkan di daerah Sukabumi, Jawa Barat. Dengan deretan fakta tersebut, pantas saja jika hiu purba ini dijuluki sebagai predator terbesar dan terkuat yang pernah hidup di lautan. Meski sudah dinyatakan punah jutaan tahun lalu, ternyata sebagian peneliti masih meyakini jika hiu purba ini masih ada di lautan sampai sekarang. Hiu memang menjadi sosok yang menyeramkan di lautan, teman. Mereka dikenal sebagai predator puncak di antara penghuni laut. Sobat Otan ini sudah menjelajahi lautan sejak 450 juta tahun lalu dan berhasil melewati 5 fenomena kepunahan massal. Sebagai top predator di lautan, hiu berfungsi menjaga keseimbangan ekosistem laut. Ia berperan melakukan kontrol populasi dalam rantai makanan, sehingga ikan berukuran sedang tidak overpopulasi. Sekarang Lautan kenalin yuk beberapa hiu yang paling terkenal di dunia. Nah, ini dia si hiu putih yang sering juga dianggap titisan si Megalodon. Hiu putih disebut paling berbahaya dan agresif di dunia. Tercatat ada sekitar 300-an serangan terhadap manusia. Meski demikian, sebenarnya manusia bukanlah mangsa yang diincar si hiu putih. Namun Sobat Otan ini tidak dapat membedakan mana manusia, mana anjing laut yang jadi makanannya. Makanya serangan terhadap manusia kerap terjadi. Dia punya kekuatan gigitan hingga 1,8 ton dan tubuh menyerupai torpedo. Sehingga dia bisa melesat di air dengan kecepatan hingga 50 km per jam. Ngeri-ngeri sedap kan? Nah, yang gak kalah besar ini nih. Si hiu macan atau tiger shark. Predator besar berhidung tumpul ini memiliki reputasi sebagai hiu ganas. Ukuran tiger shark ada yang mencapai 7 meter dengan berat sekitar 900 kg. Wah, ukuran kamu sob sama dengan bus ukuran sedang ya. Itu sih masih besar banget buat Otan. Nah, kalau yang ini hiu terkecil di dunia. Namanya walking shark. Dinamakan demikian karena Sobat Otan ini lebih sering berjalan ketimbang berenang. Dengan menggunakan sirip dada dan sirip perutnya, dia menyusuri dasar perairan. Walking shark atau hiu bambu ukurannya hanya 7 cm, teman. Teman, rupanya nggak semua hiu itu seram dan menakutkan loh. Ada salah satunya di Indonesia. Hiu yang tidak agresif dan terkenal ramah. Dia adalah si hiu perawat atau nurse shark. Sobat Otan ini tidak akan menggigit kalau tidak diganggu. Bahkan pergerakannya pun lambat. Selain itu, hiu perawat memiliki kegemaran rebahan di dasar laut loh. Ternyata kamu kaum rebahan ya sob. Teman,
kepuasannya bukan berarti kita nggak bisa berenang bareng mereka loh. Nah, kali ini kameramen siotan Kak Riza mau berenang sama hiu nih di dalam akuarium besar. Duh, kok tanding dak tiduk sih? Walau Kak Riza jago diving, tapi tetap harus didampingi oleh paman kiper ya. Soalnya ini cukup berbahaya. Wedeh, tahu aja deh kalau Kak Tony bawa makanan. Udah pada lapar ya sob? Hiu memiliki penciuman yang sangat tajam teman. Ia mampu mendeteksi keberadaan darah atau bau amis dari jarak 2 km. Wadidaw! Hal ini dikarenakan 2/3 otak hiu berfungsi untuk mempertajam indera penciumannya. Jadi saat Kak Tony masuk ke air membawa potongan ikan segar, so pasti deh mereka langsung mendekat. Di sini ada beberapa jenis ikan hiu teman. Kita absen ya, ada hiu perawat, hiu sirip hitam, dan hiu sirip putih. Semuanya sangat berbahaya. Itulah mengapa adegan ini hanya boleh dilakukan oleh profesional. Kalau bukan ahlinya, jangan coba-coba deh.